Sorotan lainnya, saudara, pembudidaya lobster di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara harus menelan pil pahit karena harga jual lobster anjlok kala pandemi. Sejumlah nelayan pun memilih beralih mengembangkan kerapu. Budidaya kerapu menjadi pilihan bagi nelayan di Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada. Pasalnya, para nelayan merugi. Mereka harus merogoh kocek dalam untuk membeli benih serta pakan lobster. Tetapi harga jual lobster anjlok hampir 70%. Untuk menambah penghasilan, nelayan juga mencari gurita. Misalnya itu masalah harga saja itu, rupanya turun harga. Sebelum ada penurunan itu harga lobster 5 os ke atas itu 1.250.000 di Kendari. Sekarang 400. 400.